Truk box bermuatan air mineral terguling dan terjun ke dalam parit sedalam 5 meter di ruas Jalan Salatiga, Karanggede, Semarang, Jawa Tengah. Meski tidak ada korban jiwa ataupun luka, namun truk mengalami kerusakan yang cukup parah. Truk box bermuatan air mineral ini terguling di kedalaman 5 meter usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kendati muatan truk tak tumpah keluar, namun truk yang sempat terguling ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Beruntung sopir dan kernetnya selamat dari maut, meski truk mengalami kerusakan pada bagian kabin, pecah kaca depan dan samping kanan. Kecelakaan bermula saat truk box bernomor polisi K9411 UK melaju dari arah Salatiga menuju Karanggede. Saat melintas di lokasi kejadian, truk berpapasan dengan sebuah bus. Lantaran ruas jalan yang sempit, sopir truk akhirnya memepet kendaraannya di tepi jalan. Naas, roda depan terperosok ke dalam lubang dan truk pun terguling ke dalam parit sedalam 5 meter. Apa itu simpangan? Dengan apa, Pak? Sama bis. Terus terlalu minggir atau apa, Pak? Ya kan apa sempit jalannya, sempit gitu. Terus langsung guling, Pak? Ya guling, Pak. Ada apa jeglongan itu langsung. Atas permintaan sopir dan perusahaan, truk dievakuasi secara mandiri tanpa penanganan kepolisian dengan alasan karena hanya kecelakaan tunggal dan tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Urisa Lulu, iNews melaporkan.